kalau memelihara cendet, semua pasti mengalami hal seperti ini. Apa yang barusan dialami cendet saya, agar tidak terjadi atau menimbulkan perasaan stres ataupun trauma, saya langsung mengambil tindakan ini setiap hari. Seperti mandi embun, terus diimingi dengan 3 ekor jangkrik, habis itu saya gantung lagi. Kelihatannya memang agak cukup rumit. Ya, namanya hobi, harus telaten dan sabar mengalami hal seperti ini. Keadaan sudah mulai kondusif lagi seperti biasanya. Dan tak lama kemudian cendet saya langsung bunyi setelah saya imingi dengan jangkrik 3 ekor. Untuk video kali ini, saya mau tidak mau review lagi cendet trotol saya karena permintaan dari teman-teman. Untuk cendet trotol saya, dulunya seperti ini. Ditampik semua orang. Orang-orang pada bilang semua kalau cendet saya ini adalah betina karena tidak ada pelipis hitamnya dan kelihatannya kurang sangar. Karena feeling saya kuat, kalau cendet ini kedepannya bakal bagus, terpaksa saya memeliharanya. Ini cendet saya, waktu itu saya udah 4 harian merawatnya, masih belum bisa makan sendiri. Sempat cendet saya ini tidak sehat selama 2 hari, saya sudah pasrah merawatnya. Menurut saya sudah tidak ada harapan lagi untuk cendet yang satu ini. Semaksimal mungkin saya merawatnya, dan setelah 2 minggu saya merawat, ternyata saya masih ditakdirkan bersama cendet saya sehat dan menunjukkan karakter aslinya. Kini cendet saya beranjak trotol ekor separuh. Dari anakan sampai usia trotol, untuk karakternya tetap rajin ngeriwik. Ini membuktikan kalau prediksi saya tidak salah. Dua bulan setengah sudah berlalu. Kini cendet saya sudah beranjak lepas trotol. Kini sudah jadi incaran semua orang. Dulunya dibuang tidak dilirik, sekarang malah disayang. Sombong amat. Kedepannya kalau saya nambah bahan lagi anakan cendet, jadi saya tidak usah repot-repot untuk menghidupkan suara masteran. Karena 4 bulan ke depan cendet saya ini suaranya dipastikan jernih. Semoga video saya dapat menginspirasi untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan fanatik untuk memilih anakan cendet. Yang penting rutin merawat dan yakin pada diri sendiri.